Ke kabar selanjutnya, pemirsa, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin Anindya Bakri, bersilaturahmi dengan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Anindya Bakri bertemu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Anindya Novian Bakri, menggelar silaturahmi dengan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Anindya mengunjungi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di kantor Kementerian Perdagangan. Dalam kunjungannya, Zulkifli menyambut kedatangan Anindya dan langsung menyapa dengan hangat. Tentang kamu, Anin. Ya, ini seperti putra saya ini. Ya, saya selalu biasanya kalau diskusi apa dan Bang Ica, lama sekali kami dari satu kampung. Saya doakan sukses ya, Anin. Ya. Izin Pak, kami undang ke Kadin. Ya, siap datang. Terima kasih ya. Ya, ya. Silaturahmi Anindya ke Zulkifli Hasan juga untuk mengundang Mendag hadir dalam Sarasehan bersama Kadin Indonesia. Anindya Novian Bakri juga bersilaturahmi dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Kehadiran Anindya disambut dengan sangat akrab oleh Agus Gumiwang. Saat tiba di depan ruangannya, Agus Gumiwang memberikan ucapan selamat kepada Anindya yang terpilih menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029. Tim TV One mengabarkan. Brother Ketua Umum. Kalau ini sahabat juga. Selamat Pak Menteri.